Hi guys, Barikuragi DI Channel Aing. Kari Inigu Amau Review Bundle Assassin Creed. Yuk guys, kita review dulu guys ya. Jadi hari ini gue bakal nge-review bundle Assassin's Creed sama tasnya guys ya. Gue dapet ini tuh, bundle ini tuh cuma 9 diamond kalau gak salah. Iya deh, 9 diamond. Kita pakai emprut. Tas sayapnya ini bagus banget sumpah deh. Tapi gedean gak sih? Gede banget. Kalau kata gue ini gede banget, kayak ngeganggu aja gitu. Tapi kalau yang suka tas gede-gede gini ya nggak masalah. Cuman gua kurang suka aja tas gede. First blood. Saya dapat satu. Dapat dua. Ah! Anjing apa sih? It's my life. Nyoi. Kita pakai cangcang buster. Ini sekalian nge-review charger buster yang bagus nih, yang bagus, yang baru. Gila, bagus banget tuh. Oh my god. Ada tengkorak-tengkoraknya gitu. Ada aksen api-apinya. Kayak berapi-api gitu kan. Di atas ada. First blood. Aku. Mampus kena lu kan. Di atas, di bawah satu. Dia jangan turun. Kita beli charger buster lagi. Ini gue minta ini deh. Habis minta lu.
Ini mantep banget. Emotnya juga bagus guys tuh, yang Assassin's Creed tuh. Jatuh begitu, bagus banget. Dan harganya sangat, wow, murah banget. Murah banget ya guys ya. Cuman 9 diamond doang dapat skin kayak ginian. Bagus banget sih. Jago. Charger Buster-nya tuh bagus banget tuh. Ada tengkorak-tengkoraknya gitu, tengkorak apa itu? Tengkorak kelinci ya kalau nggak salah itu tengkorak kelinci. Terus ada api-apinya gini cuy, keren banget. Keren banget sumpah dah. Tapi sayangnya gue cuma dapat 34 hari. Gila. Enggak dapat serius dah. Terus ada ini juga, pistolnya gua dapat. Ini ujinya juga dapat tuh. Ujinya juga dapat. Bagus banget. Sama juga sih, cuman enggak ada api-apinya. Yang namanya juga yang senjata utama yang itu. Terus kita bundle-nya ya. Kita lihat bundlenya dari kepalanya tuh kayak gini tuh. Terus tudungnya ada mancung-mancungnya gitu kayak ya khasnya dari Assassin's Creed. Oh, bagus banget. Terus bajunya juga sama persis ya. Celananya juga sama. Sepatunya gue kurang tahu, cuman ya pantas aja dipakai pakein sepatu buat kayak gini, keren. Rating gue buat skin ini berapa ya? Karena gue nggak terlalu suka, tapi worth it buat dibeli. Jadi berapa? 7 deh. Ya 7. Kalau tasnya gue nggak terlalu suka, gede gitu ya, ngalangin pemandangan ya, gede banget, kayak lebar banget sayapnya. Nah, jadi gue kasih rating buat tasnya tuh 7 juga deh. Ya 7. Jadi overall ratingnya 7. Bagus sih, mantap banget sih. Jadi udah gitu aja. Itu aja dari gua, udah. Makasih yang udah nonton. Dan